telepon nih berarti. Ya. Nah, jadi saya nanti nggak perlu ngupload lagi. Oke ya. Jadi baik LSK maupun LSP nanti teman-teman harus mempunyai yang namanya ini apa namanya? Email Google. Ya, harus punya email Google. Kemudian teman-teman harus bisa masuk ke dalam Classroom. Nah, caranya bagaimana? Dan mungkin banyak yang bertanya, apakah bisa dikerjakan melalui handphone? Nah, kalau ada yang tanya apakah bisa dikerjakan melalui handphone, ini akan sangat sulit sekali mengerjakannya. Dan biasanya yang mengerjakan pakai handphone itu tidak akan selesai. Jadi nanti teman-teman usahakan kerjakan pakai komputer, ya. Ini cara masuk ke Google Classroom. Itu ketik dulu Classroom seperti ini, spasi Google. Ya. Nah, kemudian diklik nih Google Classroom. Jika baru pertama kali, ya, kalau misalkan teman-teman baru pertama kali menggunakan Classroom, ini kotak-kotak yang kecil ini masih hilang, belum ada ini. Ini kelasnya ya, kelas yang bisa diikuti atau yang sudah didaftarkan. Kemudian cara gabung ke Google Classroom itu ada dua. Yang pertama itu melalui undangan email. Jadi nanti kalau di LSP itu biasanya pakai undangan email, teman-teman diminta mengumpulkan email, kemudian akan di-invite. Ya, nanti akan muncul emailnya ini, ya harus pakai Google ya. Nah seperti ini. Kemudian ini ada tombol gabung ke kelas. Itu kalau diundang. Ya. Nah cara kedua itu adalah dengan cara memasukkan kode kelas. Ya, nanti ada kode kelas. Kode kelas itu seperti ini. Ini yang nanti akan diberikan oleh apa? Asesor atau oleh penguji. Nah, ini ada kode kelas seperti ini. Ini nanti kode kelas ini akan diberikan oleh asesor atau oleh penguji. Kemudian teman-teman masukkan ya. Masukkan di tanda plus di sebelah kanan ini. Nah, ini. Di sebelah kanan ini ada tanda plus. Ini nanti diklik ya. Pastikan akun emailnya. Ini adalah akun email yang teman-teman gunakan sendiri. Ya, jadi yang pertama adalah memastikan email yang digunakan atau akunnya ini adalah akun punyanya teman-teman sendiri sebelum bergabung. Karena kan mungkin nanti ada yang menggunakan laptopnya di Elmatra. Nah, itu biasanya akun emailnya ini bisa macam-macam. Entah punyanya Elmatra atau punya teman yang lain. Nah, ini pastikan teman-teman emailnya itu adalah email aktif teman-teman dulu. Setelah itu, klik tombol tanda plus, kemudian pilih gabung ke kelas. Nah, seperti ini. Gabung ke kelas. Mana tadi? Gabung ke kelas. Ya. Nah, ini ketika gabung ke kelas, masukkan kode kelasnya di sini. Tuh, nggak bisa. Tadi mana kode kelas? Nah, misalkan ini ya, copy, saya copy. Nah, ini masukkan di sini. Ya. Ingat ya, pastikan akunnya ini adalah akun emailnya teman-teman sendiri. Jangan sampai punyanya orang lain. Kemudian tombolnya ada di bagian, nah ini di bagian atas ada tombol gabung. Seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk
akses ke Google Classroom-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ini sebenarnya ada aplikasinya di handphone, tetapi nanti kalau misalkan teman-teman mengerjakannya pakai handphone itu akan sangat kesulitan. Ya, jadi saya sarankan pakai saja yang di komputer atau di laptop. Nah, di Google Classroom sendiri itu ada tiga menu. Pertama ada forum, ada tugas kelas atau classwork. Kalau forum itu namanya stream. Ya, kemudian ada people. Kalau khusus untuk pengujinya itu ada nilai. Nah, nanti seperti ini. Ya, ada nilai. Ini nanti akan ketahuan siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang belum mengerjakan. Ya. Nah, kemudian soal ya, yang namanya soal ujian itu akan muncul di bagian tugas kelas atau classwork. Di bagian nomor 2 ini. Jadi ada stream, ada tugas kelas. Ya. Tugas kelas itu isinya adalah soal. Nah, kalau di LSP itu kelebihannya atau mudahnya ya, itu adalah teman-teman akan diberi waktu untuk mengerjakan tugas kelas ini sesuai dengan kesepakatan. Ya. Jadi misalkan nih kita rencana ujian katakanlah minggu depan hari Senin, misalkan seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan diberikan akses ke dalam apa ini? Ruangan kelas ini atau classroom ini itu biasanya hari Rabu atau paling lambat biasanya hari Kamis. Itu sudah diberikan akses untuk masuk ke Google Classroom. Nah, setelah itu silakan teman-teman langsung bisa mengerjakan ya, mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan di sini. Ini ada 1, 2, 3 tugas ya yang harus dikerjakan. Ya, ada 3 tugas yang harus dikerjakan. Kemudian di hari Seninnya sesuai kesepakatan itu nanti akan diwawancara atau diobservasi, istilahnya observasi langsung oleh asesor. Jadi satu persatu akan ditanyai gitu. Paham ya prosesnya? Proses ujiannya itu kalau di LSP. Jadi teman-teman nanti akan apa menggunakan Zoom seperti ini, proses wawancara atau kalau istilahnya sebenarnya bukan wawancara tapi observasi langsung dari asesor ke asesi atau peserta uji. Terkait apa? Terkait pekerjaan yang sudah teman-teman kerjakan ini. Mulai dari asesmen bisnis. Ya, ini soalnya itu ada nggak bisa dipindah-pindah. Nggak bisa dipindah. Nah, soalnya satu ada asesmen bisnis, kedua optimasi bisnis, ketiga adalah bisnisku. Nah, kita akan bahas apa saja sih di asesmen bisnis ini. Ya. Yang pertama adalah di asesmen bisnis ini. Nggak kelihatan ya? Sudah kelihatan belum? Nah, seperti ini. Jadi teman-teman di tugas yang ini ya diminta untuk menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis bisnis dari lembaga sertifikasi profesi teknologi digital atau LSPTD. Yang dianalisis apa? Nah, ini. Jadi kelihatannya soalnya cuma 3. Tapi ternyata di satu soal itu ada 6 pertanyaan. Ini ya, kalau tadi kita lihat kan soalnya kan ada 3 nih, asesmen bisnis, optimasi bisnis, ya, kemudian ada bisnisku, ya ada 3 kan. Tetapi ternyata ketika kita buka dan ketika kita perhatikan, kita masuk ke dalamnya,
Nah, satu soal dari asesmen bisnis ini ternyata ada 6 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah teman-teman diminta untuk menganalisis website LSPTD, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Digital. Websitenya ini sudah ada ini di sini. Nah, ini menggunakan kata kunci apa yang digunakan? Paham nggak maksud pertanyaannya ini? Paham nggak maksudnya? Kira-kira teman-teman harus ngapain? Dari pertanyaan nomor 1, dari website LSPTD, kata kunci apa yang dipakai? Maksudnya apa? Paham nggak? Mbak Aisyah atau Mbak Ayu Melda, gimana? Paham nggak? Dimunculkan aja webcam-nya. Nggak apa-apa. Biar sama dengan teman-teman yang gabung di El Matra. Silakan, siapa yang di El Matra yang ada nggak? Ada yang paham nggak maksudnya? Apa sih yang dimaksud gitu? Jadi gini, sebuah website, ini ya namanya website nih. Teman-teman tahu website kan? Ya. Ini namanya website ya. Website itu punya yang namanya ini domain URL. Ya, yang teman-teman ketik tuh seperti facebook.com. Kemudian ada google.com, ada misalkan elmatra.com seperti itu. Nah, ini namanya domain ya. Ini namanya domain. Kemudian sebuah website itu pasti punya yang namanya judul atau istilahnya title. Nah, title website itu di mana? Title website itu bukan di sini. Ini ada tulisan LSP Teknologi Digital Kompeten Profesional Inovatif. Bukan ini. Ya. Bukan juga ini, unit skema LSP Teknologi Digital. Nah, terus di mana? Yang namanya title itu bisa menggunakan yang namanya H1 di dalam penyusunan website. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, cara mengetahui mana yang H1, mana yang H2, mana yang deskripsi dan seterusnya itu dengan cara diklik kanan. Ini kalau saya menggunakan Firefox ya, kemudian pilih inspect. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Script, kayak gitu kan. Body, container. Ini ada di mana? Nah, ini teman-teman harus nyari di sini. Nih. Atau di dalam head. Nah, ini head. Ada meta karset dan seterusnya. Ini ada title. Nah, title itu kan judul nih, ya. Oh, ini judulnya Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P3 Bidang TIK Lisensi BNSP. Ini judul websitenya. Saya ulang ya. Ini saya close dulu coba. Mana close-nya? Nah, di sini. Caranya adalah diklik kanan, kemudian pilih inspect. Ya. Nah, cari di dalam ini yang namanya head. Ya. Heading. Cari yang namanya heading atau head. Ini. Kemudian di sini muncul title. Title-nya adalah judulnya itu Lembaga Sertifikasi Profesi LSP P3 Bidang TIK. Jadi yang namanya judul, apa yang namanya judul, sorry. Tadi yang diminta adalah dari website LSPTD, kata kunci apa yang dipakai.
Nah, kata kunci itu bisa muncul satu di dalam judul. Ini, title ini. Ya. Kata kunci itu bisa muncul di dalam title. Ya. Ya kan? Kemudian ada di mana lagi? Ada di dalam namanya meta keyword. Ini di bawahnya ini. Ini title, ini namanya meta keyword bawahnya. NSP teknologi digital, digital marketing, BNSP sertifikasi marketing, lembaga sertifikasi profesi ICT manager dan seterusnya. Ya. Itu untuk mengetahui keyword apa yang dipakai. Sampai sini paham? Apakah, mungkin pertanyaannya seperti ini, apakah semua website itu pasti punya tadi ya, head, title, meta keyword, dan seterusnya. Nah, kita coba buka website yang lain, misalkan kursus kecantikan di Makassar misalkan. Nah, websitenya misalkan ini Make Up Artist Makassar ya. Mana ini? Masih muter-muter. Internetnya agak melambat di sini. Oke, kita klik kanan, ya. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih inspect seperti tadi. Ini ada head ya. Saya zoom ya. Ada head. Kita buka. Di sini ada meta name, meta title, title, title. Mana title-nya? Nah, ini. Title-nya ini. Title biaya kursus make up Makassar. MUA Makassar. Ini dari title-nya. Ya, title-nya itu. Nah, kemudian meta keyword-nya ada enggak? Kita cari meta keyword. Ada enggak ini meta keyword? Meta name keyword ini ada. Biaya kursus make up Makassar. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan yang namanya keyword di dalam sebuah website itu dari klik kanan, kemudian tinggal pilih inspect. Nah, nanti di dalam inspect silahkan dicari di bagian head ya, di bagian head ini. Ini kan sebenarnya strukturnya cuma seperti ini, ada head, ada body. Nah, di dalam head ini ada title, cari aja title. Title tulisannya, kalau posisinya tidak mesti ya, ada yang kadang di atas, kadang di bawah, seperti itu. Ini title, kemudian bawahnya di sini ada namanya meta keyword. Nah, biasanya yang tidak mesti ada itu keywordnya ini. Kalau yang pasti, title itu pasti ada. Oke, nah ini nanti bisa teman-teman tunjukkan untuk mengerjakannya. Ya. Jadi cara mengerjakannya nanti buka MS Word aja. Microsoft Word. Nah, ini buka Microsoft Word. Jadi diklik kanan, inspect gitu ya.
Jadi headnya ini yang perlu teman-teman screenshot ya. Ini perlu di screenshot ini title-nya ini. Nanti kalau punyanya yang diminta dianalisis punyanya si siapa? LSP ya, berarti websitenya LSP yang dibuka. Itu ya. Kemudian kita masukkan di MS Word-nya. Mana tadi MS Word-nya? Ini ketutupan. Analisis apa tadi analisisnya? Oh, assessment bisnis ya. Ini jawabannya assessment bisnis. Assessment bisnis. Nomor satu kata kunci yang digunakan di dalam website. Apa nanti titik-titik sebutkan. Nah, ini apa kata kuncinya? Misalkan harga make up. Nah, seperti ini. Kemudian ada apa lagi? Ya. Ini teman-teman masukkan feature profile screenshot-nya tadi dimasukkan. Kalau pakai apa? Windows itu tinggal print screen, paste lebih mudah. Nah, ini. Oh, biaya kursus. Biaya kursus, biaya kursus make up Makassar. Ya. Diambil dari title. Nah. Ya, ini jawaban nomor satu. Kalau teman-teman apa namanya mau nambahi, misalkan dari meta keyword, ini kan dari title nih, satu dari title, ya. Nah, yang kedua misalkan meta keyword, kan ada tuh meta keywordnya, meta keyword. Nah, meta keywordnya apa? Nanti teman-teman print screen lagi. Di kanan, inspect, tadi ada meta keyword-nya ini. Meta keyword. Nah, ini di sini. Ini teman-teman print screen. Masukkan sebagai jawaban. Insert mana? Bisa insert picture from file. Ini cara mengerjakannya kurang lebih seperti itu. Untuk nomor satu. Nah, nomor dua pertanyaannya apa? Nomor dua, nah ini dari kata kunci yang dari kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic, sertakan dengan volume data pencarian dan wilayah pencarian terbanyak. Oke ya, jadi di sini ada sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama yang diminta adalah kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic. Ya, yang kedua adalah volume data pencarian dan wilayah pencarian paling banyak. Oke. Kira-kira mengerjakannya pakai apa? Kalau seperti ini yang ditanyakan. Ya. Ini kan nomor satu, kata kunci apa yang dipakai. Nah, kata kuncinya kan banyak nih. Kayak yang LSP tadi, kata kuncinya apa? LSP, teknologi digital, digital marketing,
BNSP, sertifikasi marketing, lembaga sertifikasi, dan seterusnya. Nah, sekarang dari data yang ada ini, kalau yang di sini meta keywordnya biaya kursus make up Makassar. Nah, ini berarti cuma satu kalau yang ini kata kuncinya, ya kan? Kalau cuma satu gampang, ya. Tapi kalau seperti punyanya LSP ini kan suruh membandingkan karena apa? Kata kuncinya lebih dari satu, ada LSP teknologi digital, ada digital marketing, ada BNSP, sertifikasi marketing, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mengetahui ya kata kunci apa sih yang membuat dia mendatangkan pengunjung, ya istilahnya traffic, yang banyak mendatangkan traffic, volumenya berapa, kemudian wilayah pencariannya di mana. Saya coba dulu pakai ini ya. Saya nggak tahu teman-teman pakai tools ini nggak ya. Ini namanya tools-nya Keyword Everywhere. Ya, Keyword Everywhere. Nah, di sini ada yang namanya Analyze Page Content. Ya, saya klik nih. Nah, di sini kalau tadi teman-teman harus klik kanan, kemudian menunjukkan kata kunci apa yang dipakai. Ini udah otomatis kalau ini klik apa, tinggal klik Analyze Page Content, dia akan menunjukkan, ya, akan menunjukkan kata kunci apa saja yang ada di sini. Nah, ini ada MUA, MUA Makassar, kursus make up, dan seterusnya. Ya, jadi tidak perlu satu persatu seperti tadi. Ya. Nah, kemudian nomor satu dan nomor dua, kalau kita menggunakan tools ini langsung terjawab semua. Ya. Di sini, misalkan nih, tadi ditanyakan kalau yang apa kata kunci apa yang dipakai ya ini generitnya, ya generitnya ini. Ada MUA, MUA Makassar, dan seterusnya. Nah, kemudian dari kata kunci ini, ya dari kata kunci ini mana yang paling banyak pencariannya? Nah, ini teman-teman bisa cari ini volumenya berapa ya di sini. Ini bisa diklik trendingnya yang mana. Ini juga bisa. Ini tinggal diklik diurutkan. Ini dari yang rendah ya. Dibalik. Nah, ini. Make up. Nih, ada 2.740.000 itu volume pencarian tiap bulan. Hanya saja wilayahnya belum muncul. Ini masih wilayahnya tidak ada. Tapi dari sisi keywordnya, kemudian dari sisi volumenya, ya, ini sudah ada semua. Tapi kalau ditanya tentang ini ya kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic serta volume. Kalau mendatangkan traffic, kalau volume paling banyak tadi kelihatan nih, ini volume paling banyak. 3 juta, make up ini kan 2 jutaan. Tapi yang paling banyak mendatangkan traffic itu bukan ini, karena dia minus 11 trendingnya. Kita cek trendingnya. Ini pula berkembang MUA. MUA adalah, nah ini trending nih. Ya. Ini teman bisa ubah juga ya. Misalkan ini kan tidak terbatas soal tipis. Nah, ini bisa diganti menyesalkan yang mengandung 3 kata. Nah, ini ternyata yang bikin trending ini adalah make up artist MUA. Ya. Yang paling banyak mendatangkan traffic kayak gitu.
Rias Pengantin Makassar. Ini minus 11 ini enggak begitu trending. Kursus makeup berapa? Minus 45. Trendingnya kalah ya dari sisi trending. Kalau dua kata, nah ini MUA Wisuda, ini yang mendapatkan trending paling tinggi, yang banyak orang nyari, apa yang membuat ke website ini. Ya. Nah, sekarang diminta juga untuk mengetahui wilayahnya di mana, kan? Wilayah pencarian. Ini. Dan wilayah pencarian terbanyak. Nah, kata kunci tadi, misalkan nih, kita ambil MUA Wisuda, itu kita masukkan ke Google Trend. Semua sudah pernah nyoba pakai Google Trend? Sudah belum? Nah, masukkan di sini. Ya, MUA Wisuda. Analisis. Wah, ini dari data wilayahnya tidak muncul nih. Kalau make up wisuda MUA. Kalau cuma MUA, ini di bagian wilayah ada di Kalimantan Tengah pencariannya. Itu yang paling banyak. Ya, kedua ada di Jogja, ketiga Kalimantan Barat dan seterusnya. Ini untuk mengerjakan nomor dua tadi. Jadi menggunakan yang namanya menggunakan tools yang namanya Google Trend. Nah, kemudian ditanya lagi siapa saja kompetitor terkait kata kunci yang dipakai. Ya. Ini yang diminta ternyata tiga kata kunci. Nah, kompetitor itu didapat dari mana? Kira-kira dari mana kompetitornya? Kompetitor didapat dari mana? Nah, kompetitor ini ya bisa kita cari ya ini terkait dengan kata kunci yang dipakai. Siapa saja? Kita masukkan aja di sini. Misalkan MUA Wisuda. Nah, ini dianggap sebagai kompetitor. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kata kunci yang didapat apa, masukkan di sini ya. Kemudian teman-teman bisa melihat kompetitornya siapa saja. Jadi ini sangat-sangat mudah sebenarnya ya, kalau teman-teman sudah mempelajari semua. Ini juga ada juga page analysis ya. Nah, ini kalau di sini ada organic ranking keyword ya. Ini ada ranking keyword, ada ranking, ada URL, ada domain. Kita lihat. Ini. Keywordnya ya, top 5.000 keywordnya ada biaya kursus make up. Tapi di sini tidak ada kompetitornya ternyata. Kita cek lagi kalau yang domain.
Ya, masih sama ini. Oke, itu kurang lebih mengerjakannya seperti itu. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Ya, jadi bisa menggunakan tools. Sekarang permasalahannya apakah teman-teman pakai tools itu? Kemarin dipelajari nggak tools pakai keyword everywhere? Atau mempelajarinya pakai tools yang mana itu? Kalau pakai keyword everywhere kan langsung kelihatan semua. Cuma saya nggak tahu kemarin pakai keyword itu nggak. Ya, Google Trend. Terus apa lagi? Nah, kalau misalkan ya, misalkan nih teman-teman tidak tidak menggunakan keyword everywhere, gitu ya. Keyword everywhere itu sayangnya berbayar. Itu yang ini yang jadi masalah. Bentar, saya ini ya saya lanjutkan dulu. Nah, teman-teman bisa menggunakan untuk menganalisis tadi ini ya, kata kunci apa yang paling banyak mendatangkan traffic di pencarian. Kan sudah ketahuan nih kata kuncinya LSPTD apa misalkan seperti itu, atau misalkan kata kuncinya ini apa namanya yang di make up artis. Nah, teman-teman masukkan ke tools namanya ini Word Tracker. Ini masukkan, buka namanya Word Tracker, masukkan kata kuncinya di sini, kemudian klik tombol search. Nah, teritorinya atau wilayahnya ini nanti dirubah aja ke Indonesia. Indonesia. Kemudian klik tombol search lagi. Nah, ini volumenya ketahuan 61 ya. Kemudian kompetitornya siapa? Teman-teman klik di sini. Ada historical ini. Maka akan muncul yang namanya kompetitor. Nih, ada Superprof, Instagram, Mediani, vokasi.co.id, ya, dan seterusnya. Ini adalah kompetitornya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang tunjuk jari, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ya, kedengeran? Apa perbedaannya keyword tools dan keyword everywhere? Apa perbedaannya? Apa? Kurang jelas. Atau bisa ditulis di chatnya? Coba ditulis saja di chat. Jelaskan perbedaan. Thank you.
keyword tool dan keyword expert. Oke, keyword tool. Nah, keyword toolnya pakai apa? Keywordtool.io mungkin. Ya. Nah, sebenarnya dari tools-tools yang ada ya, itu hampir sama. Mungkin yang dipakai sudah pakai keyword tool ya. Itu sama. Yang penting ada sebenarnya semua keyword tool itu yang untuk analisis keyword ya maksudnya. Itu pasti ada yang namanya ini. Mana sih di tools-nya? Nah, di sini aja. Pasti ada yang namanya volume. Volume itu berarti besarnya pencarian. Hanya saja masing-masing keyword itu menentukan atau mengisi berapa besarnya pencarian itu, ada yang dalam ngitung satu bulan, ada yang rata-rata. Rata-rata per bulan dalam satu tahun. Ya, kemudian ada juga yang com ini competition. Ya. Competition itu berarti nilai kompetisinya di online berapa. Kemudian ada satu lagi namanya CPC biasanya, tapi yang di sini CPC-nya nggak muncul ini. Saya masukkan di sini ya. Nah, ini ada volume 70 ya. Tadi berapa? Kalau yang di Word Tracker, di Word Tracker nilainya 61. Jadi ada perbedaan 9 poin ya. Kemudian kompetisi di sini nggak muncul, tapi di keyword everywhere ini muncul kompetisinya 0,59. CPC-nya 0,21 dolar. Atau sekitar berapa itu? Kalau 1 dolarnya 15.000 ya sekitar 3.000-an. Kompetisinya 0,5 gitu. Nah, jadi perbedaannya apa kalau ditanya? Ya sebenarnya semua tools itu punya kelebihan masing-masing. Kalau saya senangnya pakai keyword everywhere ini ya, tools-nya ini, karena dia langsung embed gitu. Tidak perlu kita login lagi dan sebagainya. Jadi dia menempel sebagai add-on. Nah, ketika kita mencari sesuatu, nanti langsung muncul di bawahnya ini. Ada volume, CPC, competition. Dan kalau ditanya keyword apalagi yang berpotensi gitu. Nah, muncul ini di sini. Muncul ini di sebelah kanan. Nah, ini ada load metric-nya, bisa dimunculkan. Biaya kursus. Jadi, selain orang nyari ini, biaya kursus makeup artist, ada biaya kursus makeup artist Wardah. Dan seterusnya. Ini ada data-datanya. Kemudian orang juga nyari dengan kata kunci apa? Kursus make up gratis. Jadi daripada kata kunci yang kita ambil kursus make up artis, mending pakai kursus make up gratis atau kursus make up pengantin. Ini yang mencari lebih banyak. Gitu. Oke, okay. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau dari sisi tools, perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Terus di keyword everywhere itu bedanya adalah
tidak ada versi gratisnya. Kalau keywordtool.io itu seperti punyanya ini Word Tracker ya. Tadi kan kita pakai Word Tracker tuh. Nah, ini. Jadi yang dimunculkan cuma beberapa, satu aja, yang lainnya kekunci. Kalau saya pengen ini juga muncul, apa sih yang lainnya suggest-nya? Nah, kita harus berbayar kayak gitu. Ya, kalau yang di Keyword Everywhere itu pasti langsung muncul semua karena memang dia tools-nya berbayar. 2 tahun yang lalu masih ada yang versi gratisnya, tapi sekarang udah nggak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut. Silakan. Lanjut aja, Pak. Oh, lanjut. Yang lain? Lanjut. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Ini kompetitor tadi sudah ya. Nah, sekarang tinggal kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihan dan kekurangan LSPTD dari kata kunci tersebut? Ya. Nah, ini teman-teman jelaskan kira-kira di LSP itu kalau pakai kata kunci itu kekurangannya apa? Ya. Kelebihannya apa? Ya, ini teman-teman jelaskan. Jadi dari data yang tadi sudah muncul itu bisa dijelaskan. Misalkan nih, oh volume pencariannya masih sedikit, misalkan ternyata pencarinya masih 100 orang kayak itu. Atau misalkan oh ini dari sisi kelebihan ya, dari sisi kelebihan LSPTD sudah berada di halaman 1 misalkan websitenya. Itu bisa dijelaskan. Kalau ini mengarang indah sih. Tinggal teman-teman bikin alasan aja. Yang nomor 5 ini sebenarnya tadi menggunakan apa namanya? Menggunakan Google Trend ini ya, nomor 5 menggunakan Google Trend. Kemudian nomor 6, analisis LSPTD dari sosial media baik dari keyword atau hashtag yang dipakai juga sisi kontennya. Nah, di sini yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisis LSPTD dari sosial media. Jadi bukan lagi website, tapi dari sosial media. Nah, ini sebenarnya kalau di sosial media itu tidak mengenal yang namanya keyword. Ya. Dari sosmed itu tidak ada yang namanya keyword. Yang ada apa? Namanya hashtag. Ini ada tulisan dari keyword atau hashtag. Nah, yang namanya di sosmed itu menggunakan hashtag. Dari sisi konten, seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan ya, cara jawabnya nomor 6 ini, maka teman-teman harus membuka sosmednya LSPTD, misalkan buka Instagramnya. Buka Instagramnya, instagram.com/. Wih, kalau kipasnya dimatikan panas. Nah, ini dari Instagramnya, ya. Pertama, teman-teman bisa mengomentari, kan tadi yang ditanyakan kan ini, apa namanya, analisis kan. Analisis itu sebenarnya kita mengomentari, itu aja namanya analisis. Yang pertama dari sisi
apa namanya postingan misalkan dari sisi postingan. Nah, kita bisa lihat nih postingannya LSPTD itu seperti apa. Ini postingan tanggal berapa? 26 Juni. Ini postingan tanggal 20 Juni. Ini postingan tanggal 5 Juni. Ini postingan tanggal 23 Mei. Nah, teman bisa berkomentar nih dari sisi postingan ya, dari sisi postingan akun Instagramnya LSPTD misalkan seperti itu belum konsisten dalam memposting ya. Karena apa? Karena ini postingannya sangat jarang kayak gitu. Bahkan bulan Juli aja kalau kita lihat belum ada postingan bulan Juli. Ini kan terakhir postingannya Juni. Sekarang sudah Agustus. Agustus aja ya udah mau masuk akhir kan. Jadi dalam waktu bulan apa sekitar 2 bulan tidak ada postingan gitu. Padahal yang namanya ini ya, namanya sebuah sosmed itu salah satu kuncinya adalah rajin posting. Nah, itu teman-teman bisa mengomentari seperti itu. Kemudian dari sisi konten. Kontennya masih berisi misalkan informasi kegiatan. Ya. Seperti ini webinar sertifikasi profesi. Ini enggak tahu ini apa ini. Oh, ini apa namanya? Kegiatan juga ya. Kegiatan. Nah, jadi dari sisi informasi apa? Dari sisi konten selain tadi belum rajin mengupload kontennya, yang kedua adalah ternyata isi kontennya belum banyak menyampaikan misalkan apa sih butuhkan follower itu. Jadi hanya berisi informasi kegiatan dari LSP. Kemudian dari sisi keyword atau hashtag, nah ini hashtag LSP itu menggunakan ini BNSP, lembaga sertifikasi profesi LSP dan seterusnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Kemudian yang di sini keywordnya BNSP, LSPTD, Nusa Kompeten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, masih dari sisi hashtag itu baru menggunakan 10 hashtag. Ya, 10 sampai 11 hashtag. Padahal bisa dioptimalkan hashtag yang dipakai berapa dalam satu postingan? Berapa? Dalam sekali posting itu kita bisa menggunakan hashtag jumlahnya berapa? Berapa? Sampai 20. Jadi teman-teman nanti dalam menulis hashtag itu tidak perlu ini ya, tidak perlu ragu-ragu. Jadi hashtag itu harus diperbanyak kayak gitu. Kemudian dari sisi pemilihan hashtagnya, misalkan Indonesia Kompeten, kita lihat nih, kok nggak ada? Ini ada nggak? Nah, malah ada satu postingan yang nggak pakai hashtag sama sekali. Tuh, nggak muncul ya. Ini saya karena pakai laptop mungkin ya, jadi agak susah. Nah, ini Indonesia Kompeten. Ini website-nya. Itu ada 12.328 kiriman. Jadi, dari sisi
apa ya, kiriman dari sisi jumlah penggunanya itu kayaknya belum ini, belum begitu banyak gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait soal nomor 1 ya. Jadi sebenarnya kalau yang di bawah ini apa saja kelebihan dan kekurangan, kemudian analisis ini ya. Ini tidak perlu pakai apa namanya, tidak perlu pakai tools-tools, hanya saja teman-teman menulis gitu. Menulis pakai hashtag apa, pakai hashtag apa, itu dikomentari. Mas, mohon izin Mas, bisa ya diulangi pertanyaan yang nomor 5. Nomor 5. Oke, yang nomor 5 itu terkait dengan tren kata kunci yang dipakai ya, atau keyword yang dipakai. Jadi setelah teman-teman mengetahui dari nomor 1 ini keyword apa yang dipakai, nah jawabnya nomor 5 itu menjawab menggunakan Google Trend. Jadi sudah ada belum ya? Nah ini Google Trend. Jadi kan keywordnya itu tidak hanya satu tuh, yang punyanya makeup ini. Ini tadi ketika kita cek menggunakan keyword everywhere. Ya kalau saya pakai keyword everywhere, ternyata keywordnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa, ya kan? Nah teman-teman bandingkan nih, misalkan keywordnya LSTTD, sertifikasi. Kemudian ada BNSP, ada LSP. Misalkan keywordnya yang ditemukan seperti ini. Nah, dari keyword-keyword itu mana yang paling banyak dicari? Ternyata apa? Ternyata sertifikasi. Oke, gimana? Sudah paham? Ya? Double ya kayaknya, minyaknya Mas Andi Indra. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mau bertanya Mas, yang poin nomor 2 itu harus produk LSP? Nah, oke. Kalau masalah produknya apa? Nah, ini nanti tergantung soal. Kebetulan di soal tadi itu yang muncul adalah produknya yang diminta dianalisis punyanya LSP Teknologi Digital. Ya. Jadi kalau ditanya apakah produknya harus punyanya LSP? Ya belum tentu, nanti tergantung dari soal. Soalnya yang berarti LSP. Itu.
Paham? Nah, teman-teman ada laptop nggak ini? Ada laptop dan komputer. Ada laptop ya? Ya. Kemudian soal nomor 2. Saya lanjutkan dulu soal berikutnya, baru setelah itu nanti coba teman-teman kerjakan sendiri. Kan soalnya tadi baru satu, assessment bisnis. Dan di assessment bisnis ini ada berapa ini? Ada 6 soal ya, kurang lebihnya. Nah, kemudian soal nomor 2. Yang optimasi bisnis saja daripada kita langsung masuk ke bisnisku. Nah, di soal nomor 2 ini teman-teman diminta masih ini ya, masih apa namanya? Diminta untuk mengoptimasi website punyanya LSPTD. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah membuat 3 halaman terkait kata kunci sertifikasi digital marketing, lembaga sertifikasi profesi, dan seterusnya. Ya, di sini ada kriterianya, konten harus menarik, lolos plagiarisme, menggunakan kaidah AIDA, ya, backlink ke website utama LSPTD minimal 100 kata. Nah, kira-kira teman-teman paham nggak itu? Soal nomor 1 itu. Jadi di soal nomor 1 ini, teman-teman diminta untuk membuat artikel. Ya. Jadi membuat website, kemudian sudah punya website belum ya? Punya website belum? Website punya belum? Karena kalau belum punya website, nggak bisa mengerjakan nomor 1. Sudah punya website belum? Siapa yang belum punya website? Ada? Tunjuk jari. Apakah, ya? Apakah Wix itu termasuk website? Ya, betul. Contohnya yang paling gampang Wix itu termasuk website. Sudah punya ya? Nah, nanti tinggal membuat yang namanya ini apa artikel. Kalau di Wix itu namanya blog artikel itu. Ya, membuat 3 judul blog. Oke, paham? Nah, kemudian yang kedua, membuat postingan di sosial media terkait kata kunci di atas atau terkait hashtag temanya ini, sertifikasi digital marketing. Berapa posting? Tidak di ini sih, di sini tidak ada ketentuannya. Jadi teman-teman posting satu aja nggak masalah, entah itu di di Facebook atau di Instagram, silahkan bebas. Tidak ada ketentuannya di sini. Nah, yang terakhir adalah membuat listing bisnis lokal atau membuat GMP. Nah, siapa yang belum paham tentang GMP? Semua katanya, Pak. Belum paham GMP? Google My Business. Google My Business belum paham?
paham belum Google My Business atau GMB? Belum. Oke, saya tunjukkan cara membuat GMB. Nah, ini contoh GMB yang sudah jadi ya. Jadi caranya, pertama teman-teman buka namanya Google spasi bisnisku. Cari di Google ya, ketik nih. Seperti ini. Google spasi bisnisku. Nah, kita scroll ke bawah, nggak perlu yang pakai iklan. Kemudian nanti akan menemukan seperti ini. google.co.id bisnis. Ya, google.co.id. Nah, kemudian diklik nih di sini. Punya saya di sini ada satu ya, ada dua ini. Ini kemarin buat contoh juga. Nah, kemudian setelah masuk seperti ini, kalau belum pernah sama sekali ya, kalau ini punya saya kan sudah pernah, jadi seperti ini. Nanti kalau belum pernah sama sekali membuat, itu munculnya seperti ini. Nah, ini kalau tampilan belum pernah membuat sama sekali. Ketika tadi diklik dari membuat bisnis ya sesuai dengan soal ini kan nih digital marketing. Nah, berarti ketika aja di bagian bisnisnya ini, mana yang bisnisnya? Banyakan yang dibuka. Duh, kok hilang? Hilang punya saya. Saya ulang ya, ternyata punya saya hilang. Google Business. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya tulis di sini. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Kita klik tombol ini. Ya. Nah, nanti tinggal dilengkapi ini. Namanya apa? Ya. Nah, nama ini sebaiknya memang menggunakan kata kunci. Kalau di sini tadi diminta untuk membuat sertifikasi digital marketing, berarti namanya tinggal ditulis saja sertifikasi digital marketing. Kemudian tambahkan tempat tinggal teman-teman masing-masing. Misalkan sertifikasi digital marketing Makassar gitu, atau kalau nanti ini cepet-cepetan ya, karena kalau sudah ada yang menggunakan nama itu, yang lain nggak bisa. Kalau misalkan teman-teman apa takut tabrakan atau rebutan, pakai aja nama ini, alamat kecamatan, misalkan sertifikasi digital marketing kecamatan Makassar, misalkan seperti itu.
atau Sulawesi Selatan itu juga bisa. Oke, sudah. Kemudian kategori bisnis nanti disesuaikan. Misalkan kos rumah. Enggak ada ya? Rumah sakit. Apartemen. Short apartemen rental agency. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan? Ini pasti ya. Kemudian berikutnya, di mana alamatnya? Nah, ini teman-teman isi alamatnya sesuai dengan alamat rumah masing-masing aja. Daripada bingung gitu ya. Alamatnya di mana? Misalkan alamatnya ada di jalan apa ini? Jalan Anu gitu. Nggak tahu saya. Kotanya misalkan di Cikarang. Provinsinya Jawa Barat. Kode posnya berapa? Tulis. Berikutnya. Ya, jadi ini datanya itu silakan menggunakan data alamat rumah masing-masing. Oke. Nah, berikutnya ini letaknya di mana? Posisi tepatnya. Saya klik aja di sini, izinkan. Oke, kemudian berikutnya. Ini kalau misalkan map-nya tidak pas, bisa teman-teman pasin ya. Diatur sendiri. Apakah Anda menyediakan ini? Pengantaran, misalkan tidak ya, tidak. Itu maksudnya kalau punya apa ya, punya produk yang bisa misalkan sistem COD dan sebagainya tadi diantar atau enggak gitu. Nah, silakan nanti teman-teman lengkapi datanya ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, nanti datanya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil membuat Google Business. Ya. Nah, terus berikutnya apa yang bisa dikirimkan? Kan tadi diminta ini pengumpulan ya, jawaban dalam bentuk link. Ya, link-nya yang mana? Nah, link-nya bukan yang atas ini ya. Biasanya kalau teman-teman link itu kan yang atas ini ya, bukan ini link-nya. Link-nya teman-teman masuk ke situs. Diklik tombol situs. Sudah. Setelah ini masuk situs, nanti publikasikan. Nah, link-nya ada di sini nih, link-nya. Namanya toko baju batik eklesia.bisnis site. Ini link punya saya. Kalau punya teman-teman nanti sesuai dengan namanya. Ya. Link yang diserahkan yang ini. Tapi jangan lupa mempublikasikan. Kalau belum dipublikasikan ya belum muncul. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gampang kan?
Bisa? Nah, laptop atau komputernya ada di mana? Pada di ruangan sana. Yaudah, ini bisa teman-teman catat dulu ya. Sebentar. Kita akan coba ya latihannya. Yang kira-kira nanti teman-teman kesulitan. Jadi saya akan coba dulu. Halo, assalamualaikum. Tunggu dulu.
Nah, ini mau saya share ya. Saya share dulu. Ini biar teman bisa baca gimana ya? Atau saya share ke tempatnya Pak Andi aja ya? Itu ya, saya share ke tempatnya Pak Andi, nanti biar apa Pak Andi yang nge-share ke teman-teman semua. Silakan dicoba dikerjakan sebisa mungkin ya. Waktunya 30 menit. Nah, oke, sebelum teman-teman mengerjakan, ya nanti mengerjakannya nanti aja. Ini kan teman-teman nanti sampai jam 12 ya? Iya kan? Benar kan? Sampai jam 12 kan? Ya, jadi masih ada waktu sekitar 2 jam lagi untuk mengerjakan ya. Benar kan? Kok kayak bingung? Oh iya ya, maaf. Ini kan waktunya kita beda 1 jam ya. Di sini masih jam 10, di sana udah mau jam 11. Ya, itu nanti silahkan teman-teman coba kerjakan nanti di rumah aja nggak masalah ya. Kalau misalkan di sini sudah habis, jadi paling lambat besok silahkan dikirimkan ke saya nanti lewat Pak Andi aja nggak apa-apa jawabannya ya. Jadi paling lambat besok siang itu sudah dikirimkan. Nah, saya akan menjelaskan kira-kira perbedaan ujiannya dengan di LSK seperti apa. Saja yang diujikan. Saya share dulu. Jadi yang pertama ini sama-sama ya, ujiannya nanti menggunakan sistemnya Google Classroom, baik LSP maupun LSK. Ini yang punyanya LSK. Cuma bedanya kalau di LSK jumlah soalnya itu lebih banyak, ada sekitar 13 soal itu yang di LSK, ya. Ada 13 soal. Kalau tadi di mana LSP itu kelihatannya ada 3 soal. Kelihatannya. Tetapi ketika kita buka ternyata beranak soalnya. Tapi kalau di sini ini hanya 13 soal.
Terus perbedaannya lagi adalah kalau di LSP itu teman-teman bisa diberikan waktu pengerjaan itu bisa sampai 2 hari, ya, 2 hari atau 3 hari. Kalau di sini waktu pengerjaannya 6 jam. Jadi ada tenggat waktunya 6 jam. Nah, produknya sama, ya. Kalau tadi produknya sudah dituliskan di langsung di sini ya, di apa tugas kelas. Nah, kalau di LSK tugas apa produknya diberikan di depan. Ini ada namanya stream atau forum. Ini ada product knowledge yang diberikan. Seperti ini. Baru setelah itu muncul soalnya. Nah, soalnya ini mulai dari ide, pembuatan akun email. Semua bisa bikin email ya. Kalau di LSP, email tidak diujikan. Tapi kalau di LSK, pembuatan email tetap diujikan. Ya, kemudian laporan identifikasi tren produk ya, terkait dengan apa? Terkait dengan tadi si siapa namanya? Si produknya yang sudah diberikan di depan ini. Nah, yang tidak ada di LSP, tidak ada di LSP. Kalau tadi di LSP cuma tren produk, kata kunci produk, kata kunci website ya, sama kompetitor kan. Nah, ini yang tidak ada di LSP. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi calon pembeli potensial. Jumlahnya itu ada berapa? Oke, paham ya? Jadi bedanya di sini, yang tidak ada di LSP itu ada di LSK, itu adalah identifikasi calon pembeli potensial. Oke, ini ada identifikasi calon pembeli potensial. Ya. Nah, diminta untuk apa di sini? Jadi, tadi kan teman-teman sudah tahu ada product knowledge, ada wilayah pencarian ya, tadi pakai Google Trend sudah tahu juga. Nah, yang mungkin belum tahu ini, produk apa? Identifikasi calon pembeli potensial. Jadi, caranya seperti ini. Ketika teman-teman sudah mempunyai apa data, nah ini bisa dicek. Kalau saya biasanya menggunakan Facebook untuk mengetahui calon pembeli potensialnya. Kemudian masuk ke halaman. Semua sudah punya halaman belum? Halaman atau page. Kemudian pilih salah satu ya. Kebetulan punya saya ada beberapa. Nah, dari sini kita buka yang namanya pusat iklan. Oke. Ada namanya pemirsa di sini di menu sebelah kiri. Nih. Nah, kita bisa menentukan pemirsa ya. Ini diklik edit pemirsa. Nah, kemudian wilayahnya di mana? Kalau misalkan tadi
durian. Siapa sih orang yang suka durian? Dari umur berapa? Kemudian yang beli rata-rata usia berapa? Misalkan, oh ya, yang beli usia 25 misalkan. Atau 22 nggak apa-apa. Sampai usia katakanlah 40. Biasanya kalau yang lebih dari 40 sudah mulai meninggalkan durian kan. Nah, wilayahnya di mana? Ini tergantung dari pencarian tadi. Misalkan wilayahnya ada di Medan. Ya. Kemudian wilayahnya ada di Jambi. Dan seterusnya ya. Ini nanti tinggal ditentukan. Nah, kemudian di sini karena duriannya, katakanlah duriannya mahal nih. Durian saya mahal. Maka saya menyarankan durian itu untuk siapa? Untuk orang yang punya pendidikan tinggi, sedang kuliah atau dihapus ya. Mana ini? Ya. Misalkan durian ini mahal, yang bisa beli adalah orang yang ya pertama ya pasti pecinta durian ya. Durian. Durio. Bukan. Makanan. Nah, ini makanan. Yang berkaitan dengan makanan. Ada 2.100.000. Terus yang mungkin bekerja. Karena kalau mahasiswa untuk beli duriannya nggak mampu duitnya. Kerja. Kerja. Karir. Nah, tambah 2.200.000. Terus apa lagi? Berarti inilah nilai potensial calon pembeli saya. Ada 2.200.000. Misalkan yang kerjanya sudah tinggi itu berarti dia lulusan kuliah. Pernah kuliah. Nah ini ada 2.100.000. Itu cara memasukkan datanya. Ya, persempit juga bisa ini. Nggak ada strata satu kuliah. Nah, ini jadi 80. Orang yang pernah kuliah, suka dengan makanan, itu ada 80.000. Wilayahnya ada di Jambi, Medan, misalkan mau ditambah lagi, Jakarta. Nah, ini jadi 330. Ya. Ini teman-teman tentukan. Inilah yang harus di screenshot. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, tadi terkait dengan data calon pembeli potensial. Kemudian konten, ini kalau di LSK itu ada ujiannya sendiri ya. Kalau tadi kemungkinan masih jadi satu dengan sosmed. Artinya kalau tadi kan bentuknya seperti ini ya. Buatlah postingan di sosial media terkait kata kunci di atas. Nggak mungkin teman-teman akan membuat postingan kalau belum membuat desainnya. Kan seperti itu.
Nah, kalau di LSK itu ini desain itu dinilai sendiri ya. Baik gambar maupun tulisan, tulisan itu deskripsi. Ini dibuat sendiri. Dibedakan ujiannya. Nah, nanti baru postingan itu ada di atas ini. Gitu. Jadi ada perbedaannya. Terus di sini yang tidak ada lagi di siapa? Di LSP, tapi ada di LSK, itu adalah pembuatan landing page. Ya, landing page. Nah, ini tidak ada di LSP gitu. Yang ada di LSP tadi yang namanya SEO, website membuat artikel ya dan seterusnya. Tapi yang landing page itu tidak ada. Nah, landing page itu apa sih? Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung dengan apa yang namanya landing page. Nah, landing page itu satu buah halaman website ya. Toolsnya mau pakai apa saja bisa. Apakah mau pakai Wix atau mau pakai Blogger atau mau pakai Google Set, mau pakai WordPress dan sebagainya bebas. Ya. Nah, biasanya dia diiklankan. Contohnya seperti ini, punyanya Pijar Mahir. Ya, diiklankan. Kemudian kalau diklik tombol daftar, nah ini masuk ke website ini. Ya, ini yang namanya landing page. Jadi sebuah website sederhana. Contoh yang lain lagi landing page-nya. Nah, landing page itu memang biasanya diiklankan. Nah, ini sender ini. Cuma di sini tidak ada ini. Ini ada ini. Sender ID. Ini landing page juga. Ya. Nah, seperti ini. Ini namanya landing page. Itu tidak ada di LSK. Kenapa tidak ada di LSP? Kemudian ada satu hal lagi yang tidak ada di LSP yang diujikan di LSK, yaitu setting iklan. Baik iklan di sosmed maupun iklan di mesin pencari. Itu tidak ada di ada dua berarti. Iklan dan marketplace. Ini marketplace itu tidak ada ujiannya di LSP. Kalau di LSK ada. Ya, itu bedanya ya antara LSP dengan LSK terkait dengan soal uji kompetensinya. Nah, kemudian yang tidak ada di LSK tetapi ada di LSP apa? Nah, teman-teman ini harus merancang atau menjelaskan bisnis yang teman-teman buat gitu. Ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan semuanya kok tadi dari tadi ada di LSK tapi nggak ada di LSP. Nah, ini kebalikan. Yang ini yang soal berikutnya ini soalnya LSP tapi tidak ada di LSK. Nah, apa itu soalnya? Yaitu adalah merancang bisnis. Jadi teman-teman diminta untuk membuat bisnis atau merancang bisnis sendiri. Kemudian dilaporkan dalam bentuk apa sih produknya itu ya. Kemudian analisis data digital serta strategi optimasinya. Jadi soal nomor 1, nomor 2 tadi itu dikerjakan ulang dengan bisnis yang sudah teman-teman tentukan sendiri. Kayak gitu. Itu soal yang ada di
LSP. Kalau yang ada di LSK, ya nggak ada tadi bagian itunya, bagian apa bisnisnya. Jadi murni ini ada produk, silahkan dipasarkan. Tapi kalau di LSP, soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu ada produk yang harus dipasarkan. Soal nomor 3 itu teman-teman menggunakan produk sendiri. Gitu. Itu bedanya. Jadi harus teman-teman harus menyiapkan dari sekarang kalau mau ujian di LSP, kira-kira saya mau memasarkan produk apa? Ya. Produk knowledge-nya seperti apa? Rencana bisnisnya seperti apa? Gitu. Yang sudah berjalan boleh, yang baru mau direncanakan juga boleh. Itu bedanya soal uji kompetensi antara LSP dengan LSK. Oke, silakan bisa teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Soalnya kan tadi mirip, cuma ada beberapa tambahan yang tadi tidak ada itu pertama ini ya calon kompetitornya tadi calon konsumen tertarget ya, kemudian landing page. Nah ini landing page mungkin yang teman-teman belum paham cara bikinnya. Sebenarnya landing page itu bisa pakai Wix, itu landing page juga. Ya. Kan, ya landing page kan kalau cuma bikin landing page seperti ini kan bisa nih pakai Wix, ya kan? Contohnya ini, atau mau bikin yang seperti ini. Nah ini kan bisa juga kan pakai Wix, gitu. Kalau toolsnya apa saja bisa, cuma kalau yang biasa saya pakai, saya memang pakai WordPress, kemudian menggunakan plugin Elementor. Sebenarnya dikerjakannya di apa? Oh, ini. Hasilnya ya? Hasilnya itu nanti tergantung soalnya. Kalau yang dia seperti laporan-laporan itu ya memang pakai Microsoft Word. Tapi kalau misalkan bikin landing page itu ya di ini linknya aja yang diberikan. Ini kan link websitenya apa gitu. Tidak semua pakai Microsoft Word. Jadi kalau misalkan yang dikumpulkan itu misalkan linknya ya sudah berarti linknya aja yang diberikan. Terus kalau misalkan bikin konten nih, bikin konten itu kan gambar ya jadinya. Kalau teman-teman posting di Facebook, posting di Instagram itu kan bentuknya kan gambar. Nah, berarti JPEG-nya yang di-upload. Bagaimana akan diminta?